Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para kaum muslimin muslimah, ya jamaah sekalian, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita berada di penghujungnya penghujung ya dari bulan Ramadan. Ya jadi orang-orang yang berakal, orang-orang yang muqarrabin dekat sama Allah para aulia Allah dan orang-orang salihin itu kalau di akhir-akhir Ramadan seperti ini bersungguh-sungguh dalam ibadah. Nah, jadi saya berpesan ya kepada diri saya sendiri dan kita sekalian yuk kita sungguh-sungguh dalam beribadah karena sebentar lagi Ramadan akan pamit. Kalau kita lihat baginda Rasul ya sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha dikatakan karena Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersungguh-sungguh sekali di sepuluh hari terakhir sesuatu yang beliau gak pernah lakukan ya selain daripada hari-hari itu ya jadi kalau sudah masuk di sepuluh hari terakhir beliau menghidupkan malam ya juga membangunkan keluarganya nah maka hendaknya kita melakukan hal yang seperti itu nah kemudian uh, disebutkan ya bahwa beliau juga bukan hanya itu tapi beliau juga sungguh-sungguh di dalam uh, lail ya. Jadi dikatakan ya, di dalam hadis juga hadis yang diriutkan oleh Imam Nasa'i ya dikatakan bahwa dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu wa kami melakukan salat malam pernah bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan malam ke-23. Dan kami melakukan sholat malam itu berakhir sampai sepertiga malam pertama. Lalu kami juga melakukan lagi bersama Rasulullah SAW pada malam ke-25. Ya, semalam dan berakhir sampai setengah malam. Ya. Lalu kami lakukan lagi bersama beliau pada malam ke-27 dan berakhir sampai kami menyangka kami tidak mendapatkan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ya, dan hadis yang sahih. Jadi hadirin wal anak-anakku sekalian, kaum muslimin muslimah, yuk kita ditinggal tersisa malam 27. Dan kalau misalnya sampai malam 29, tapi malam 27 ini seluruh ulama ya bersepakat bahwa itulah yang paling sering terjadinya Lailatul Qadar. Kita jaga, kita sungguh-sungguh ya jangan sampai terlewat karena bisa jadi umur kita nggak sampai tahun depan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita menjadi orang yang keluar di bulan Ramadan mendapatkan derajat takwa la'allakum tattaqun sesuai ayat Al-Baqarah 183. Barakallahu fikum. Jazakumullahu hidayah. Saya Habib Nabil Al-Musawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.